Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la mudilla fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faman tabi'udha bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun biasanya kita bisa bertatap muka, namun kali ini karena keadaan kita bisa melakukan pembelajaran yang baik dalam pembelajaran daring ini. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mengimani dan mengamalkan keimanan kita ini. Kemudian ini ada dicantumkan dalam KD 3.14 dan 4.14 yang berbunyi menganalisis pengertian dan klarifikasi dogma kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempresentasikan keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap sehari-hari. Pembelajaran ini dianggap sukses ketika para siswa mampu menganalisis pengertian dan klarifikasi dogma kepada kitab-kitab Allah, kemudian juga mampu merinci pengertian dan iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian tidak hanya dalam ingatan, akan tetapi juga diharapkan para siswa mampu mempresentasikan keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap sehari-hari. Artinya tidak hanya tersimpan dalam memori otak, akan tapi juga diamalkan oleh seluruh tubuh, diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, definisi iman, apa itu iman? Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam kitab Safinatun Najah, yaitu al-imanu at-tasdiq fi kulli ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah membenarkan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah iman. Iman, jadi apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi adalah suatu kebenaran dan kita tidak boleh melanggar sedikit pun. Pendapat yang lain dikatakan iman yaitu harus dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama, ikrar dalam hati. Kita harus yakin hati kita ini mengimani. Rukun iman ada enam, keenam-enamnya harus kita yakini dalam hati. Dan juga perlu, yang kedua, juga perlu diucapkan dalam lisan. Kita semua mempercayai Allah itu ada, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu dalam hati kita harus yakin. Namun juga perlu diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dalam pengamalan, kalau kita mengimani kita, berarti kita harus yakin bahwa yang diturunkan oleh Allah keempat kitab itu adalah sebuah kebenaran. Namun ada sedikit perbedaan, kalau Taurat, Zabur, Injil diturunkan oleh Allah kepada nabinya, kepada rasulnya, itu untuk kaumnya sendiri. Akan tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk semua umat seluruh dunia. Ketika kita meyakini, bagaimana cara kita meyakini kitab-kitab sebelumnya? Kita harus meyakini tiga kitab yang turun sebelum Al-Quran itu adalah benar. Taurat, Zabur, Injil adalah kitab yang benar. Kemudian tentu saja kita mengimani adanya Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup untuk manusia.
Kita yakin dalam Al-Quran adalah semua kebenaran. Kita dalam kemudian kita juga ucapkan dalam lisan. Kita mengaji setelah setelah sholat kita mengaji, kemudian sedikit-sedikit untuk mengamalkan apa yang diperintahkan. Kemudian anggota badan ketika sudah mengimami, kemudian kita menerima ilmu dalam Al-Quran, kita melakukan. Misal dalam Al-Quran diperintahkan untuk menegakkan sholat, kita harus menegakkan sholat. Dalam Al-Quran kita dilarang mendekati zina, maka kita tidak sedikit pun mendekati zina. Marilah mudah-mudahan Allah merestui kita, menjadikan kita seorang yang imannya tebal, sehingga kita tidak melakukan maksiat. Dapat disimpulkan iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasulnya yang berisi larangan, perintah, janji dan ancaman. Kemudian ketika kita sudah iman tebal, apa yang manfaat dari iman? Jelas, yang pertama memperkuat keimanan kepada Allah. Jelas, ketika kita sudah mengimani bahwa Al-Quran adalah pemberian Allah untuk umat manusia yang diberikan kepada Rasul menyeluruh kepada umat manusia, kemudian Al-Quran bisa menjawab semua permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh akal. Kemudian kelak ketika kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya, insya Allah besok kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi, amin ya rabbal alamin. Mungkin ketika kita sudah mempercayai, kita mengerti, mungkin saja kita melakukan. Yang pertama, kita menjalankan dari manfaat itu, kemudian kita bisa implementasikan, kita amalkan, menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Qur'an seperti sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, kemudian menjauhi semua larangan yang diajarkan Al-Quran seperti memakan daging babi, minum arak karena arak memang diharamkan dalam Al-Quran, makan daging babi juga diharamkan dalam Al-Quran, berzina juga dilarang, meninggalkan sholat juga dilarang. Maka meskipun bapak guru di sekolah tidak begitu bisa memantau anak-anak di rumah, mari kita sadarkan hati kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu sholat tepat waktu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh umatnya Nabi Muhammad yang ahli surga, ahli takwa, imannya tebal, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bisa menghafal sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita juga ditakdirkan Allah sebagai ahli Quran, minimal kita tidak melanggar perintahnya dan mampu menjauhi larangan, amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui, mengimani kitab adalah rukun iman ke tepat sekali. Nomor 3, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman ada 6. Kita pelajari rukun iman nomor 3, yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya itu ada 4, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga yaitu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Namun ketiga kitab Allah ini hanya diperintahkan untuk disebarkan pada golongan. Tapi kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu kitab Narbat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, untuk seluruh umat seluruh dunia. Dalam hal ini,
ketika kita meyakini dalam hati apa yang kita harus lakukan, yaitu mengakui adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Dan kita harus meyakinkan pada hati kita bahwa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita adalah kitab yang benar-benar benar dan tidak ada celahnya sedikit. Kemudian lisan kita bisa mengimani dengan membaca syahadat. Kemudian kita membaca Al-Quran sebagai bukti lisan kita iman kepada kitabnya. Al-Quran marilah kita baca minimal satu hari satu juz, biar ketika setiap bulan kita bisa menghatamkannya. Dan mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Kemudian tidak hanya itu, kemudian kita tidak hanya membaca Al-Quran, tapi kita harus mengamalkannya seperti keterangan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Mudah-mudahan kita dijadikan sebaik-baiknya makhluk. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga iman Islam kita. Kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan dengan golongan Nabi Muhammad hingga masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita sebelum menutup pertemuan kita kirim hadharah Fatihah kita kepada guru-guru kita, ayah ibu kita. Mudah-mudahan kita semua selamat dari segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma fiqh ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.